Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Artinya nanti ini tidak hanya dengan Indonesia, namun dengan beberapa negara lain yang cukup besar di Asia. Artinya ini diterapkan dari beberapa negara. Negara lain juga melakukan hal yang sama dengan Indonesia. Artinya permintaan yuan akan meningkat untuk jangka menengah dan jangka panjang. Apakah volatilitasnya akan seperti dolar nantinya? Dia ada potensi itu, tetapi sebagaimana saya sampaikan, timeline-nya mungkin tidak akan di jangka pendek, mungkin di jangka menengah dan panjang. Yang akan kita alami di jangka pendek adalah terjadinya potensi penguatan yuan ya, terhadap mata uang negara-negara partner. Sehingga dengan demikian, sebenarnya ini juga sedikit merugikan buat China, karena ekspor mereka ke luar negeri menjadi lebih mahal. Yeah. Tapi dari dalam konteks Indonesia, perspektif Indonesia, produk-produk ekspor kita menjadi lebih kompetitif. Nah ini yang seharusnya kita juga bisa manfaatkan di jangka pendek.